Ya, kita beralih ke informasi kuliner. Pemirsa, bekerja di kota besar, seringkali kita tak punya banyak waktu mengisi perut hingga butuh makanan yang praktis. Nah, sepulang kerja, saya sempat mampir ke sebuah kedai burger di Jakarta Barat. Selain rotinya yang unik dan harganya yang terjangkau, porsi burger di tempat ini dijamin mengenyangkan. Ini dia liputannya untuk Anda. Pemirsa, pulang kerja belum sempat makan, kayaknya enakan makan yang sekaligus ngenyangin kali ya. Mungkin kita makan burger nih pemirsa. Soalnya katanya di sini ada salah satu burger yang rasanya tuh enak banget. Nah, daripada kita kelaparan, mendingan kita langsung aja cobain yuk. Ya, kedai yang satu ini menyajikan segala jenis burger, mulai yang dilengkapi telur, dua lapis keju, hingga bacon. Eits, bacon di sini tuh daging sapi yang dikeringkan kok. Jadi, dijamin kehalalannya. Semua bahan yang kita punya itu terbuat fresh semua. Seperti roti, roti kita itu beda dengan roti yang lainnya. Karena roti burger tidak perlu bulat ataupun bundar. Roti kita kotak, empuk, dan halus. Oh, pantes. Saya lihat kok bentuk rotinya unik banget. Umumnya, bun atau roti burger itu bundar. Nah, di tempat ini berbentuk roti bantal yang empuk. Waduh, saya jadi makin lapar nih pemirsa. Kebayang gimana rasanya setelah dipadukan sama daging dan berbagai isiannya. Nah, ini dia nih pesanan saya. Nih pemirsa, makanan saya udah datang. Lihat deh, ada telurnya, ada kejunya, ada dagingnya. Saya udah kelaparan banget nih pemirsa. Mendingan langsung kita coba aja yuk. Kita coba hotdognya dulu kali ya. Aduh pemirsa, hotdognya itu enak banget. Karena ada telur setengah matangnya ini. Mungkin karena saya suka telur setengah matang kali ya. Nah, hotdognya kan udah. Kita cobain yuk burgernya yang jadi ciri khas dari tempat ini. Wow, ini dia nih pemirsa. Ternyata burgernya juga gak kalah enak loh pemirsa. Ini karena saya lagi lapar atau emang burgernya benar-benar nikmat ya? So far okay sih, kalau misalnya untuk makanan baru kita coba juga okay. Untuk tempatnya cozy juga sih. Harganya terjangkau banget sih, kan kebetulan mahasiswa juga. Jadi ngelihat dari harga-harganya, jadi gak berani, bukan gak berani ya, berani untuk makan banyak. Dari tadi ini udah 3 kali pesen sih, makanya minumnya juga ada 3. Nah, pemirsa percaya nggak? Burger dengan isian beef patty, keju, dan telur setebal ini harganya cuma Rp30.000 saja loh. Dan soal rasa, jangan ditanya. Bisa bersainglah sama resto burger lainnya. Nah, pemirsa udah habis nih. Ya ampun, saya kenyang banget. Pasti nanti sampai rumah langsung tidur nyenyak. Nah, jadi bagi Anda yang pulang kerja terus bingung mau makan di mana, rasanya tempat ini wajib untuk Anda coba. Dari Jakarta, Landi Regina dan di Bernadi, iNews melaporkan.